Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo secara resmi telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum, Pemilu 2024, usai mengikuti proses pencocokan dan penelitian, coklit, data pemilih pemilu di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hasyim Asyari menilai hal tersebut merupakan simbol bahwa pemilu 2024 tetap berjalan. Tempat tinggal di sini. Ya. Baik Pak, boleh saya izin meminta KTP dan KK-nya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara sekalian para jurnalis, hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, adalah hari terakhir kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih atau sering kita kenal dengan coklit. Jadi kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan terhitung mulai 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023, baik untuk data pemilih di dalam maupun di luar negeri. Tujuannya adalah untuk mencocokkan secara faktual apakah data-data yang sudah ada di dalam data pemilih sementara itu dicocokkan dengan nama-nama orang yang ada terdaftar di dalam data pemilih. Apakah penulisan nama, NIK, domisili sudah sesuai, dan alokasi TPS-nya. Sehingga pada hari ini tadi, coklit dengan Bapak Joko Widodo dan Ibu Iryana itu dalam rangka untuk memastikan nama beliau berdua sudah ada di data pemilih dan mencocokkan apakah nama, alamat, dan alokasi TPS-nya sudah sesuai. Dan oleh petugas Pantarle, tadi sudah dilakukan pencocokan penelitian dan diakhiri dengan menempelkan stiker yang ditandatangani oleh pemilih itu dan ditempel di tempat tinggal sesuai dengan alamat domisili sebagaimana yang ada di KTP. Saya kira demikian penjelasan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh nanya dikit. Pak, kalau misalnya Presiden sudah resmi jadi peserta pemilu, artinya ya penegasan juga nggak kalau misalnya pemilu tetap berlanjut meskipun saat ini KPU juga masih ada banding gitu, Pak. Maksudnya suatu bentuk penegasan kalau Presiden Joko Widodo kan sudah jadi peserta pemilu. Bukan, pemilih. Pemilih, maksudnya ya. Nah, ini salah satu bentuk penegasan kalau misalnya ya pemilu tetap lanjut. Ya saya kira ini simbolik ya bahwa Pak Joko Widodo sebagai warga negara Indonesia yang juga kebetulan sebagai presiden berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu terutama dalam bentuk ikut dalam pencocokan penelitian data pemilih pemilu 2024. Ini menunjukkan simbol bahwa pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan agenda dan ini rangkaian dari kegiatan pemilu diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih. Cukup? Aku buka data dulu, boleh nggak? Supaya valid datanya ya. Jadi data pemilih yang sekarang ini digunakan sebagai instrumen atau alat kerja untuk pemutakhiran data pemilih atau coklit, itu ada dua sumber ya. Yang pertama adalah DP4, data penduduk potensial pemilih pemilu dari pemerintah, dan kemudian data pemilih terakhir atau DPT pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU. Lalu berdasarkan dua data tersebut, itu disinkronisasi dan itulah jadi data pemilih yang digunakan sebagai alat atau instrumen atau alat kerja bagi teman-teman Pantarle ketika pemutakhiran data pemilih. Nah untuk data yang digunakan sebagai dasar untuk pemutakhiran data pemilih, sekarang ini tercatat adalah 204.559.713 pemilih atau 204.559.713. Jangan lupa subscribe ya.